kembali lagi di channel musik. Dan untuk hari ini kita akan review keyboard Nico Arranger. Nah, keyboard ini kecil-kecil cabai rawit nih. Nah, jangan remehin keyboard kecil kayak gini. Dan ini mungkin setara dulu pernah salah satu pemain ya, sharing. Itu pengalaman dia tuh pernah ya, dia compare atau gamblingin sama Nico Arranger tuh hampir sama, PA600. Yuk, cekidot, kita lebih dekat lagi. Nah, kita review ya, barangnya. Oke, kondisi second ya, lecet pemakaian saja, tapi normal LCD. Coba lebih dekat. Nah, ini mikro ini, stringnya men, keren. Siap pakai manggungnya untuk apa. Dan juga, mikro engine ini lebih ringan, lebih gampang ya. Apalagi untuk para player ya, lebih ringan pokoknya. Dibawa pakai apa juga lebih enak. Dan dia ya bayangannya guys tuh, inten guys ya kan, pokoknya keren dah. Dan juga jarang. Nah, oke, dari kita ini semuanya normal ya, dari LCD. Dan juga kita lihat, coba kita tes dulu untuk keratusan ya. Dan keyboard Nico Arranger ini dia SD card. Nah, letakkan di sini guys. Nah, coba dekat lagi. Nah, oke ya. Nah, jadi tunggu apa lagi nih? Mumpung masih ada stoknya, karena Nico Arranger sih cukup langka ya. Jadi yang mungkin mau order bisa langsung datang di toko kami di Rip Musik, dan bisa langsung hubungi nomor admin di bawah ini. Oke, gengs. Pokoknya siapa cepat dia dapat. Nah, jadi sekali lagi cepetan, yang mau cari Nico Arranger bisa langsung datang sini. Oke, check it out. Nanti kita sambung lagi. Next time tomorrow again, kita lanjutin di channel-channel remusikanya. Oke guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.